Gedung Dewan ini adalah tempat para wakil rakyat bekerja. Saya sebagai rakyat tentunya kalau ingin menyampaikan aspirasi harus datang ke wakil rakyat supaya nanti wakil rakyatnya bisa menggunakan yaitu wewenang kontrolnya demi kebaikan daripada NKRI. Anda pikir itu aja? Aspirasi apa yang mau disampaikan? Aspirasi yang mau disampaikan? Sudah ketemu, baru kita sampaikan. Nanti kan bisa berkembang di sana, ya. Nanti bisa berkembang. Pokoknya urusan NKRI, urusan Pancasila, urusan Bhinneka Tunggal Ika, urusan Undang-Undang Dasar 1945, urusan penegakan keadilan, urusan penegakan hukum, urusan keutuhan NKRI. Pokoknya nggak keluar dari itu. Sekarang saya mau tanya sama wartawan, warga negara Indonesia wajib enggak bela negara? Wajib. Enggak ada yang salah kan? Termasuk FPI kan? Emang FPI bukan warga negara Indonesia. Oke, nanti ya enggak apa-apa, setiap orang yang merasa dirugikan, punya hak untuk melapor ke Polda. Hanya perlu saya sampaikan di sini bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara polisi. Tolong catat baik-baik. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara polisi. Artinya polisi harus menjalankan fungsi sebagai penegak hukum. Jangan polisi memperalat hukum untuk manggil atau tidak dimanggil sesuai seleranya. Tidak bisa begitu. Hukum harus di saya pikir itu aja. Pokoknya ingat, Indonesia adalah negara. Kenapa? Sekarang saya tanya, maunya datang jangan deh. Pokoknya ikut wartawan lagi deh, datang jangan. Wartawan biasanya mintanya rame-rame dulu. Kenapa? Dijemput paksa. Iya kan memang aturannya begitu. Kalau ada panggilan pertama, nggak datang, ada kedua. Ada kedua nggak datang, baru ada ketiga, ada jemput paksa, begitu kan? Kenapa? Ya kita lihat kalau sehat datang, kalau sakit nggak datang. Iya, kalau sehat datang, kalau sakit nggak datang, begitu kan? Kalau nggak ada halangan datang, kalau ada halangan nggak datang. Kan kita nggak bisa bilang pasti datang, nggak boleh. Nah, apa lagi? Jangan hati ujuan sama polisi. Ini suka seujuan polisi sakit dipaksa. Ya. Ya. Ada doa bersama yang akan digelar oleh ormas-ormas Islam itu tanggal 11 atau 10 atau 11 Januari apakah 10 atau 11 Februari apakah itu ya? Doa boleh kan? Oh, iya. Berarti itu benar. Ya, artinya doa untuk keselamatan bangsa, untuk keamanan pilkada di Jakarta. Supaya Jakarta ke depan mendapatkan kondisi yang insya Allah lebih baik lagi. Insya Allah tanggal 11 Februari. Insya Allah 11 Februari ada jalan sehat 212. Boleh kan ulama ikut jalan sehat? Pertama ikut ya kita undang semua. Kita jalan sehat insya Allah dari Monas ke HI. Ingat jalan sehat 212 tanggal 11 Februari. Main udah jalan gitu.